Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Rosella Bunga. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih telah mensupport channel Rosella Bunga. Oke teman-teman, di video kali ini Rosella Bunga akan menyambung episode yang kemarin itu ya teman-teman, yang ready bunga dan tanaman hias, itulah bahan-bahan taman itu. Nah kemarin yang sebelah sana kan sudah, kita lanjut yang sebelah sini ya, satu deret ini. Kita awali dulu dari yang sebelah sini teman-teman. Kemarin ini pulih sudah, ini sancang ini sudah. Terus, nah di sini ada kayu ini teman-teman, sama kertas itu ya. Terus ini ada, tuh berisiknya itu motor. Ini ada serut teman-teman. Nah ini sende yang besar ini kayak gini. Terus ini ada anggur pohon teman-teman. Ini anggur pohon. Nah ini anggur pohon. Mungkin teman-teman berminat. Terus di sini ada sancang. Ini bahan ya. Sancang. Terus ini teman-teman, ini ada perubahan ya, sudah ada perubahan. Ini iprik yang kemarin itu, ini sudah disambung dengan dolar ini teman-teman, dolar mikro. Aduh, nggak fokus. Nah itulah pokoknya, ini sudah disambung. Terus ini ada jeruk-jeruk, ini memang ditaruh di sini ya, belum ada tempatnya ini. Pesanan ini teman-teman, pesanan orang, sudah tiap hari barang masuk, juga barang keluar. Ini ada serut akar dibalik ini teman-teman. Ya ini nanti selengkapnya yang sebelah sana ya. Ini langsung saja kita di situ, mungkin cukup itu aja ya di situ. Yang nah ini bahan-bahan taman ini. Nah ini bencai asem yang kemarin, ini ada boxus. Terus ini serut. Kok nggak fokus teman-teman. Nah sudah. Ini serut. Ini juga bonsai serut teman-teman. Wah, ready pol. Oh. Buat teman-teman yang berminat, langsung saja hubungi kontak WA Rosella Bunga yang ada di deskripsi ataupun yang ada di video ini teman-teman. Langsung dicatat, lebih mudah di deskripsi teman-teman. Langsung pencet, langsung ke WA Pak Senior. Terus ini ada apa ya? Palem kipas. Loh. Ini udah mulai hijau ya, ini kemarin sedikit menguning. Nah itu sekarang sudah jauh tuh daunnya yang baru-baru di atas itu. Terus ini ada power kita Melano, maskotnya Melano ini. Mungkin teman-teman berminat meminang, langsung saja. Soal harga bisa ditanyakan kepada Pak Senior ya. Ini jos teman-teman, daunnya ini besar banget. Nah itu ada bromelia. Terus ini lumut teman-teman, lumut ini mungkin teman-teman berminat order, murah saja ini teman-teman, langsung dihubungi saja kontak WA Rosella Bunga. Terus di situ ada apa, tanduk rusa, ada menanti kasih juga. Itu ini saya sedikit cepat biar nggak kelamaan ya nantinya, soalnya ini maunya banyak ini, bromelia dan lumut dan batu-batuan juga teman-teman tuh. Oke sebelah sini langsung. Nah, di sini ada asem teman-teman, ini sebetulnya bonsai ya, ini sama Pak Senior mau dikawati, tapi ya karena ini loh buahnya ini nggak berhenti teman-teman. Ini asemnya ini nggak berhenti berbuah, ini terus berbuah aja. Nah ini loh, mantap teman-teman. Teman-teman berminat langsung di order. Terus ini ada Merten juga, Merten boxus dan kalatea dan lain-lain lah. Terus ini ada ketepeng. Nah ini pule juga teman-teman, pule tapi ukuran kecil ya, ini tanggung lah. Ini pule. Ini terus ini ada dolar loh,
dolar bonsai ini sudah ada batu-batunya ini. Mantap teman-teman, mungkin teman-teman berminat langsung di order. Nah ini tadi yang akar dibalik teman-teman, ini kan bekas akar. Nah ini akar kan, ini akar tuh kayak gitu. Nah ini balik. Boxes dan lain-lain, ini ada kayu ini. Langsung, nah di sebelah sini ada melano juga nih. Banyak ya teman-teman stok melano ini. Terus saja sama Pak Sinar di budidaya, soalnya ramai juga pesanannya. Ini ada palem kuning juga dan lain-lain. Nah ini sancang teman-teman, sancangnya jos. Ini belum maksimal ya, tapi daunnya ini sudah kecil-kecil pol, ini nggak bisa fokus loh teman-teman. Itu, nah itu sancang. Nah, teman-teman berminat langsung saja di order ini. Daunnya ini nggak berhenti-berhenti ini, hijau-hijau terus. Terus di sini ada patung-patung. Ini ada kolam juga. Nah itu, ini ada serut juga teman-teman, serut lagi. Ini serut, mantap. Nah di situ tadi cukup itu ya. Terus ini ada batu, batu kayak gini teman-teman. Nah, ini bromeliad juga banyak teman-teman. Langsung saja mungkin teman-teman berminat bisa di order teman-teman. Nih dolarnya ini. Enggak tahu saya ini dolar apa, dolar ori kah, dolar apa ini, Pak Senior yang tahu. Ini enggak bisa fokus, susah banget. Nah, ini jos. Yo, ini akarnya ini sudah, ini akar gantungnya ini sudah banyak ya, teman-teman. Sudah beringin. Terus ini ada dolar lagi. Bantaman nih masuk, teman-teman. Jos. Nih. Terus ini ada yang besar, ini apa? Pilo. Well, pokoknya ini. Nah, ini pilo dendron. Nah, ini besar itu, teman-teman. Ya, jumbo lah. Ini apa? Dipen, dipen kayak gini. Terus ini apa? Dasi. Ini dasi ini dulurnya enggak bisa begini. Kok dulur. Apa tongkolan. Aja sama Pak Sinar ditabur di sini. Kemarin tuh banyak yang ditabur tuh. Aja sama Pak Sinar dibuat budaya yang indukan. Langsung gimana ini? Ini ya ini banyak lah yang lain ini. Ini kemarin sudah dibersihkan sama Pak Senior ini. Sini dulu. Bagus, mungkin teman-teman berminat ini, saya kan kurang tahu. Ya, jadi teman-teman bisa langsung di order saja ini, langsung mungkin tahu namanya atau enggak tahu namanya bisa di screenshot hubungi Pak Senior atau hubungi kontak WA kalau punya ada di atau punya ada di sini. Nah, ini terus ini ada bambu air teman-teman. Bambu air ini stoknya ini ready pol. Ready pol. Kemarin sempat kehabisan ini, terus ngambil lagi di rumah ready. Loh, masih ada ini teman-teman, nggak habis-habis barangnya Pak Senior ini. Terus ada sancang-sancang ini kayak gini. Nah ini yang jos ini teman-teman, ini buat taman masuk ini teman-teman. Loh, jos kan, jos. Mungkin teman-teman berminat langsung saja di order yuk. Terus ini ada jambu purba teman-teman. Jambu apa lah ini, daunnya yang kecil-kecil kayak gini, ini dibuat bonsai masuk juga ini teman-teman. Nih. Nah, itu teman-teman. Terus di sini ada apa ini, kok sancang kimeng. Kimeng disambung dengan dolar mikro ini teman-teman, masih dibungkus-bungkus ya.
biar enggak ini ya, enggak mati lah itulah. Enggak tahu saya. Ini juga ini kimeng-kimeng ini teman-teman, kimeng. Kimeng juga. Nah, terus ini ada cempiring teman-teman, maskot Bali. Ini ada maskot Bali juga. Bentar, kita cek dari sini teman-teman. Jus ini lo. Wis, ada telepon. Itu ada teleponnya orang-orang. Terus ini ada kimeng juga teman-teman. Ini kimeng belum dipotongi sama Pak Senior ya. Belum dipotongi, mau disambung dengan dolar mikro kayak itu teman-teman. Oke. Mungkin di sini ada berapa ya? Ini apa? Palem dan lain-lain. Kalatea-kalatea itu juga banyak. Langsung saja kita sambung di sini teman-teman. Nah, sebelah sini itu ada Monstera. Ini Monsteranya juga ready pol teman-teman, banyak banget. Terus ini Jemani kalau nggak salah sih, saya nggak tahu lah, ini mungkin teman ini ada daun yang defect nih, nggak tahu kenapa. Nah, ini jumbo juga ini teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mungkin berminat, jangan sungkan, jangan enggan lah untuk menghubungi kontak WA Rosella Bunga yang ada di deskripsi maupun yang ada di video ini teman-teman. Nah, terus ini ada Aglonema. Ini buat pecinta Aglonema, yuk langsung saja di order Aglonemanya. Ini banyak pol Aglonemanya. Aglonema. Jos banyak. Nah ini hasil budidaya dari Pak Senior ya. Ini ada beberapa hybridan. Ini yang masuk ini untuk varigata. Ini kalau nggak salah ini dorayaki di hybrid dengan Hokeri Sweta teman-teman. Nah itu. Terus di sebelah sini kita lihat ada banyak lah kuping gajah. Nah, ini juga hasil hybridan. Budidaya lah intinya, budidaya dari Pak Senior. Ini ada Anthurium Sirih, ini di sini belum ditata ya memang sama Pak Senior ini teman-teman. Nah itu ada kuping gajah. Nah ini kuping gajah Norte ini teman-teman, yang besar yang jumbo hasil bolang itu. Ini sudah ada ini loh, cantik teman-teman. Mungkin teman-teman berminat bisa hubungi kontak WA Rosella Bunga yang ada di deskripsi ataupun yang ada di video ini. Terus ini ada banyak ya, nih ada Monstera Varigata juga. Nih Hokerinya ini teman-teman, Hokeri Sweta Mangkok, varigatanya jedor. Masuk langsung saja, mungkin berminat harga bisa ditanyakan kepada Pak Senior. Kalau nggak cocok ya nggak masalah teman-teman, nggak usah sungkan. Ini ada Singonium juga. Ini sudah Anthurium corongnya ini besar nih teman-teman. Masuk loh, langsung kita keliling ini dulu ya teman-teman. Ini Diven, mungkin teman-teman itu ada juga Monsteranya juga. Ini Anthurium Sirih ini banyak teman-teman, kemarin juga ada yang dipotongi itu Anthurium Sirihnya. Nah ini, wah ini patah ya ampun, biarlah. Ini Anthurium apa ini, nggak tahu teman-teman. Nah ini kerisuitanya, ini lihat varigatanya jos. Nah ini nih ya, ini Anthurium corong. Dan ini beberapa, ini Melano semua teman-teman. Melano mungkin teman-teman berminat langsung saja di order juga itu teman, bisa. Terus di sebelah sini ada lidah gajah, sudah sehat semua ini, akarnya sudah menjalar-jalar ini. Banyak ini akarnya. Loh, ini hasil budidaya, hasil pemotongan teman-teman. Ada ini yang ditaruh sini teman-teman, yang di rumah itu masih banyak pol punya Pak Senior. Ini lidah gajah sama Melano. Ya mungkin segitu saja ya teman-teman, ini durasinya kelamaan. Yang kemarin tuh sudah dapat 20 menit, yang ini saya ambil 15 menit saja. Nah mungkin teman-teman berminat
meminang salah satu bunga yang ada di stand Rosella Bunga, bisa hubungi kontak WA Rosella Bunga yang ada di deskripsi maupun yang ada di video ini, teman-teman. Kalau soal harga kan bisa ditanyakan, teman-teman, langsung saja hubungi. Jangan lupa buat teman-teman klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Itu teman-teman, mungkin segitu saja di video kali ini, cukup review. Besok kita sambung di sebelah sana sama yang di sebelah sini, teman-teman. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih, sampai berjumpa di video Rosella yang selanjutnya.